Dajjal ni manusia ke, setan ke, Dajjal ni masuk dalam golongan manusia, spesies manusia. Dajjal ni spesies manusia. Yo, neh. Ya'juj Ma'juj pun spesies manusia, bukan jin. Spesies manusia. Rupa dia tak comel suka pasar, tapi mata dia seputih. Dah tak, mata dia seputih tapi kedudukan dia molek gini, kedudukan dia. Bukan seputih gini. Mata dia molek gini, cuma sebelah kanan ni buta. Sebelah kiri ni seperti buah inap, katanya dalam hadis, butir anggur. Tubik sembuh mata dia sebelah halik ni, sebelah ni buta. Tu maksud mata seputih, bukan atas ni. Atas ni cerita atromen. Raksasa dia, okey, atas sini. Nampak? Bukan situ. Dalam hadis sebut dia mata dua, cuma buta sebelah. Hak sebelah ni tu sembuh, keluar seperti buah anggur. Eh. Tak boleh jawab soalan ni, kena pergi pondok. Ada orang tanya mengenai zikir darajat dengan zikir hasanah. Nih, kita sebut dah bahas dulu. Zikir untuk dapat pahala dengan zikir nak naik darjat. Zikir untuk dapat pahala ada syarat-syarat dia. Zikir untuk naik darjat ada cara-cara dia. Nih, kadang-kadang ada orang berzikir la ilaha illallah 100 kali. Biasa rasa tak ada rasa apa. Ada orang 10 kali lah wi zikir. Oh panah dah, serah panah dah. Oh, ia suruh kenalin tu. Ia jadi suruh kenalin. Ah, sudah. Apa yang mau jadi rasa kenalin? Jadi rasa tak ada umuk nak buat maksiat. Ay, rana yang rasa lagu ni. Jadi rasa letih, lesu. Jadi tak sini nak kecek lah mana orang. Ah, sudah. Zikir berapa ni? Zikir darajat kau, zikir hasanah. Ah, ya lagu lain eh. Panjang perbahasa dia. Jadi soalan ni panjang. Yang tak boleh nak jawab sini lah. Kena pergi pondok lah. Mudah. Ngadak bawa air, golek kau, gapo pisang kau. Jamai dulu ke dia? Nak buat buluk, pergi semangat kau. Ha, lagu tu. Ada soalan kau? Oh, sudah. Masalah tafsir kul huwallahu ahad. Ambo tak boleh nak komen sebab ambo tak tengok lagi video dia. Ada orang atas video kawan tu, tapi ambo nak tekan tu tak terbuka. Jadi ambo kena dengar daripada mulut dia tu dia syarah lagu mana. Maksud kul huwallahu ahad. Cuma ambo nak royak, kul huwallahu ahad ini banyak perbahasa dia. Ada orang bahas menurut ilmu tauhid, ada orang bahas menurut ilmu nahu, ada orang bahas menurut ilmu hakikat. Maka Sidi Rahimuddin hok dalam video tu, dia ni Syekh Khalifah Tarekat Syazuli Darqawiyah. Dia video ini berlaku di Aceh rasa. Rasa ada seminar puak-puak syekh-syekh tarekat bahas menurut ilmu hakikat. Bahas apa dia? Kalimah kul huwallahu ahad. Maka dia pun bahas menurut ilmu hakikat. Maka video tu tersebar, maka jadi fitnah kepada dia. Bagi ahli tu tidak ada masalah ke apa dia, cuma perlu pada penjelasan. Maka video ni asal tajuk perbahasa bab tu. Maka ada orang awam tak boleh dengar ilmu yang tinggi-tinggi. Bukan kata salah, tetapi terlalu banyak huraya. Dia persiapkan ilmu tak cukup, pekoh tak tahu, mantik tak tahu, balagoh tak tahu. Maka orang awam tak boleh nak dengar ilmu-ilmu lagu ni, hanya ahli-ahli dia sahaja. Jadi kita pahamlah maksud dia, tapi ambo komen lagu tu sahaja. Dia kata, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, huwa. Siapa dia huwa itu? Kembali kepada domain yang paling dekat sekali tu kaedah dari ilmu nahwu. Kul, siapa dia? Enta Nabi Muhammad. Huwa, huwa tu domain rojok kepada hak dekat sekali. Enta Muhammad, Allah ahadun. Katakanlah ya Muhammad. Huwa Muhammad dan Allah itu satu. Ah, sudah. Gapo dia maksud satu itu? Maksud dia Nabi Muhammad tak boleh pisah dengan Allah. Boleh hidup kepada Nabi Muhammad sendiri. Boleh menapah dengan sendiri. Siapa dia? Seolah-olah yang hidup sebenar adalah Allah saja. Nabi Muhammad tu rupa sahaja. Nah, seperti kita buat papek tau. Okay, ada katung tu kita buat gini dia. Ha, ada kecek tu. Siapa dia ada kecek tu sebenar? Ada kecek berapa yang kita buat ke sorga. Siapa dia ada kecek sebenar? Ya nak royak lagu tu sebenar, tetapi biasalah bahasa lagi. Nih, huraya lagi. Pas kali pertama dengar terkejut juga lah, gege gempa. Nih. Ha, jadi maksud secara kasar mau sebut lagu tu.
nak bahas secara ilmiah panjang lebar lah. Bagi kita orang awal seruh kepada dia lah. Itu maksud dia secara kasar. Dia nak royak Nabi Muhammad tak boleh duduk sendiri kecuali nak ketuhan juga. Setiap detik, setiap nafas, Allah Ta'ala tak lepas Nabi Muhammad. Jadi hok hidup tu siapa dia? Cuma zahir di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh kecek beru-beru. Siapa dia tu waktu pergi sorok beru-beru? Nabi Muhammad lagi, oh, pas siapa dia? Hok sebenar, hok kecek. Ah, ya nak royak lagu tu ya sebenarnya. Tu maksud dia ne. Lagu tu. Bukan kata bersatu gapo ne. Kita malah bahas lah sebab tak sesuai marah dia tak kenali gak ambo segalah. Nama. Ada soalan ke? Tu dah komen secara kasar. Mana lebih baik untuk kita lakukan selepas maghrib? Baca Quran atau tengok orang mengajar dari handphone? Gini. Lalu ni kita tengok demo setara mana? Fardu ain lepas dah. Kenal kodok Nabi Muhammad. Demo dah sebut Muhammad Rasulullah. Muhammad mana? Tak tahu putu kayu. Wajib kena dengar. Wajib kena kenal Muhammad. Wajib letak Al-Quran sebelah. Jangan baca. Wajib kena pergi dengar berhati. Siapa dia Muhammad itu? Kalau kita pergi baca Quran, berdosa. Tinggal ilmu fardu ain, pergi baca benda sunat. Bukan kata afdal, wajib kalau belajar hok fardu ain. Tapi kalau kita kenal dah, tak payah tengok pun tak apa. Nah, maka mana afdal? Afdal nak tengok ngajar apa boleh, dapat pahala sunat juga. Kamu nak baca Quran pun boleh. Tapi kalau kita putus kayu, tak kena gapo, kena maiden, kena desto, kena pitih, kena tu saja Nabi Muhammad tak kena. Ai. Demo nak baca Quran. Kau buat mari Quran, demo tak tahu. Quran hidup siapa dia? Tak tahu. Baik ngaji kena Muhammad lah. Baca Quran jadi burung tiung saja. Prem-prem-prem-prem-prem-prem-prem tak tahu putus kayu. Nah, bukan kita napi kelebihan baca Quran, tetapi situasi keadaan lagu tu tengok hok mana lebih. Tak boleh nak wih hukum umum lagu ni. Tengok demo setara mana. Ngajar, ngajar fardu ain, ngajar pekoh, ngajar tauhid, ngajar gapo. Kalau demo tak reti semaya, letak dulu Quran, wajib pergi dengar. Dari handset kau lepas zuhur, kau lepas asar, lepas maghrib, wajib kena. Dah terlambat nak pergi balas soalan, tengok di handset, wajib kena tengok di handset. Wajib kena belajar ilmu fardu ain. Lagu tu. Ada soalan lagi tu. Qalah apa tu? Qalah ni qalah ni. Okey, qalah ni lagu ni. Di dalam mazhab kita, makruh ambil air sembahyang pada tempat yang tenang. Macam qalah. Kan tenang, ya tak ada ombak, tak ada gapo, maka makruh kita ambil air sembahyang lagu tu. Jika kecil qalah tu. Maka qalah yang menghilangkan makruh, pak qalah. Baru hilang makruh. Maka dia dikira sebagai besar. Dia panggil tabahar, dia panggil menjadi melaut. Sekadar mana? Sekadar pak koloh. Dua koloh ni kecil lah. Ni dua koloh ni. Serta suku panjang yang lebar. Ni saja. Kalau lebih daripada ni, maka hukum dia hilang makruh. Hilang makruh. Nyana boleh ambil ismaya? Boleh ambil ismaya. Dalam mazhab kita, makruh ambil guna pahit. Baik, makruh. Sebab apa? Antara benda makruh, minta tolong ibadat. Kita minta tolong dengan baik, buat mari air kita ni. Seru. Ya, sepatutnya ibadat, kita kena pergi buat dia. Jangan buat mari air kita. Antara minta tolong, makruh, buat mari air wuduk bagi kita. Dalam kitab pekoh kata. Contohnya, batal baik. Buku, kering. Pendapat muktamad dalam mazhab kita, ambil air semayah dengan baik, khilaful aula. Menyalahi yang lebih aula. Aulanya, kita pergi cebok. Ambil dengan koloh kau gapa dia, cebok sendiri. Hatu afdal. Baik apabila dibuat, panggil pak mazhab ulama. Lagu mana ambil air semayah dengan pala baik? Mazhab ni kata tak boleh, makruh. Mazhab ni kata tak boleh. Kecuali satu mazhab Hanafi kata, boleh. Maka diberi nama bahasa Arab pala pahit ni Hanafiyah. Pala pahit ni, pala pahit bahasa Arab ni Hanafi. Apa? Ulama mazhab dia yang kata boleh. Maka dipanggil Hanafiyah pala pahit ni sebab mazhab Hanafi setuju. Mazhab Syafi'i kata dok kena ambil, kita kena ambil. Khilaful aula lagu tu.
Itu hukum dia lah. Dari sudut koloh, ngapa lo pahit. Jadi nak ambil tak dosa, nama kaya pakai katok habis. Katok habis, pala pahit. Jangan buat kerja lagu tu lah. Nah, afdolnya pakai koloh. Lebih-lebih lagi koloh pak kita besar. Eh, besar koloh. Kau berat tu kak. Boleh nyelah. Boleh main skuba koloh. Besar tak besar koloh dia. Nah. Ha. Tidak jadi koma keruh. Ha? Koloh tak boleh? Oh tu jangan tanya ambo covid ni masalah KAM je. Ambo bukan waktu bib aturan tu. Ambo nak lebih dari koloh mandi dari koloh pun tak apa. Loh ni ikut demo. Cuma mengemusil loh ni arah eh. Orang ni. Ambo tak tahulah dia arah lagu tu kita paksa ikut takut kena 1000 ya. Hotu beratnya. Oh, oh masalah kita nak ambil dengan koloh lagu tu tak ada masalah gapo dia. Nah. Ada soalan sebelum ambo nak kecek pula ni. Ambo nak beritahu benda. Jadi ambo nak umum satu benda lah. Nih. Ada soalan lagi. Oh. So slow. Bagaimana nak sedarkan seseorang itu daripada sihir? Dia kena sihir. Pas tak sedar. Eh tak tahu ambo ni. Kena jumpa tok bomo lah. Oh, kalau ambo kata ha, sudah. Lepas ni ikut rumah. Ustaz, mari ha, pisuh anak ambo. Ah, sudah. Ambo tak boleh tak pandai ni bab sihir ni. Lagu mana nak buat tak tahu. Gi jumpa tok bomo tempat kita ada kemahiran dia. Jangan jumpa doktor lah. Jangan gi klinik apa semua. Bab sihir ni tak ada kaitan dengan kedoktoran. Dia ada kaitan dengan bomo. Mari nak napi orang yang terkena sihir daripada keluarga kita. Payuh sihir ni. Dia kena gi tengok, kena gapo. Tak boleh jawab secara umum ni. Sebab sihir ni macam-macam. Sihir Allah. Santau saja tu maknanya jenis tu. Santau pula, santau dua. Santau angin, santau jing, santau gapo. Ya takut jing. Oh, dia baca. Dia ambil pisah lipat tu. Pisah lipat. Dia baca tu atas tapak tangan. Puh. Gila. Duduk dalam perut kawan tu. Ah, sakit perut eh. Gitanah darah, gitanah darah. Cek dari X-ray pisah. Bila masa telah pisah. Tanya orang tu, ada seorang ni. Seorang Jawa ni. Dia pandai buat ilmu lagu ni. Kita tanya orang. Bapa orang tak atas streko? Streko, atas streko. Boleh kau tu. Ne, dia ataupun atas mesi basuh kau dalam perut dia. Eh dia kata jangan uji. Eh boleh. Ambo boleh atas. Streko boleh atas. Tapi kalau kita atas streko, mati lalu kawin ni. Kita tak sibuk mati nak suruh dia mutah darah, sakit, seksa, gelepah malam-malam. Hak tu baru jolo. Kita beh streko nak pecokis streko siap tulis. Gapo dak Sony on. Mati selalu lah kawan tu nya. Jadi kita buat cara seksa. Ha ni ada ilmu lagu ni, ada ilmu lagu ni. Macam-macam jenis sihir. Nah, ha kena belajarlah. Sebab tu Nabi ajar semacam nak naik rumah, nak turun rumah baca doa. Kita nak tidur. Kadang-kadang kita ni terlalak kan. Dia ada zikir pagi dengan petang. Zikir lepas sebelum maghrib, zikir lepas subuh. Kena amal ni supaya hindar daripada sihir. Seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ambo kena ketik kalau jeking. Rasulullah tanya mu baca kau dak wirid pagi petang? Tak baca ya Rasulullah. Oh, bukan salah halik ambo dia. Ambo ajar dah dia. Ambo ajar dah demo tak baca. Salah halik demo dah lah. Bukan salah halik ambo. Nah. Tu kena ada wiri. Kita ni jangan hidup dengan kerjaan kita ya. Gi kerja, kelik kerja, ingat macam tak ada gapo dia. Kabar-kabar sihir guling batin kita. Eh, sihir ni ada kata eh akhir zaman tak ada percaya dah. Siapa dia kata tak percaya? Semakin memoden satu bangsa semakin kuat ilmu sihir dia. Tak sedok katalah tak ada sihir ni, tak sedok buahlah. Penuh.